Maknanya orang umur 40 ni, orang yang mula mekar otak fikir dia, cara hidup dia. Saya duk tengok dalam setengah-setengah perbicara hubungnya dengan umur 40. Dalam setengah-setengah kitab, dia katanya orang umur 40 ni adalah orang yang maknanya hidup dia berpengalaman banyak, bos apa 40 belum pada dia nak pergi siapa akhir umur dia. 40 ni penting. Kita pun mari mikir sore, ya sungguh 40 ni sepatutnya orang itu dia jadi maknanya mate dalam hal cara mikir. Dia bukan budak-budak lah. Nak kata tua sangat pun dia tak ada tua lagi. Tapi ilmu, pengalaman dan pergaulan dia dengan orang ramai ni maknanya sepatut dan munasabah benar. Kalau dia nak jadi pemimpin pun pemimpin. Kalau dia nak jadi pengikut yang baik dan nak tuju arah masa depan dia pun, dia boleh, maknanya dia boleh ambil dah pengalaman hak dulu-dulu, boleh jadi pitfall, silap salah, tak kena kat tu, tak kena kat ni. Tapi bos apa umur 40 kena mikir bu jadi kena dah. Sebab hala tuju untuk masa depan dia, tak tahu berapa tahun lagi dia nak mati, dia kena betul dah tu. Tak sepatutnya orang umur 40 naik ke atas duk buat benda-benda hak pitplat, go to go ni, terutamanya benda hak silap sanoh dengan sengaja dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini sebenarnya kita duduk di dalam ayat juga, tapi sebagai sedikit tambahan belum pada kita nak masuk di dalam kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam suratul Ankabut ayat yang ke-16, 17, 18 dan seterusnya. Saya baca dalam tafsir, rasa kejut dengan pahami kita yang boleh jadi silap. Duk tengok di dalam suratul Ankabut, lepas tu duk baca, kita baca ayat, kita faham katanya boleh jadi macam tu kali. Macam mana? Allah Ta'ala firman ayat 14 suratul Ankabut, walaqad arsalna nuhan ila qawmih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama faakhadahumut tufan wahum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan sedang mereka dalam keadaan berkeadaan zalim dengan kufur durhaka. Cuba kita buat tanya soalan diri kita sendiri. Tengok kepada ayat, umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun dah. Tapi bawa tengok dalam tafsir, masya Allah, lama boleh jadi kita pehasilah. Saya dah baca ni tafsir Ibn Kathir sebagai rekasnya. Lepas tu baca sikit-sikit tafsir Azhar. Ada orang yang hadiah wika saya. Kita tengok, alhamdulillah, jazahullahu anna kulla khair. Nak ayat katanya, dalam tafsir ayat, ni pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katanya, bu'itha Nuhun wa huwa li 40 sana. Ketika Nabi Nuh dilantik jadi rasul tu umur dia 40. Wa labitha fi qaumihi alfasanatin illa 50 ama. Dia hidup bersama dengan kaum dia tu berdakwah siang malam 950 tahun. Maknanya termasuk umur 40 saat ni lah. Di siapa 950 tahun. Wa'asha ba'da tufan 60 aman hatta kathura an-nas wa fashaw.
Tapi dia hidup lagi lepas pada boh besar, air banjir besar tu. Ni 10 tahun lagi. Hidup lepas pada tu, barulah dia mati. Ha, jadi kita gambar katanya, duk peher pada mula-mula. Umur Nabi Nuh ni 950 tahun. Tapi sebenarnya, tambah lagi umur dia selepas daripada air banjir. Lepas tu, saya duk tengok juga dalam tafsir Mausu'atu Tafsir Bil Ma'thur. Dia kaya di sini, katanya, Nabi Nuh alaihi salam, cuba tengok deh, ni saya pukul gambar ni. Iaitunya, pendapat yang pertama, supaya dengan hak ni juga. Nabi Nuh dilatih menjadi rasul umur 40, hidup sekali dengan kaum dia 950 tahun dan hidup selepas pada tu 90 tahun. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahawa ni daripada Atha bin Yasar. Dia katanya Nabi Nuh hidup lepas pada tu lagi 70 tahun. Ada riwayat katanya ni daripada Humaid bin Hilal. Dia katanya Nabi Nuh hidup bersama dengan kaum dia tu lepas pada apa? Lepas pada boh besar. Hak ni nampak gharib, pelik sikit. Dia katanya 900 tahun lagi. Bermaknanya cuba kita gambar katanya 950 tahun gi buak lagi, tambah lagi 900 tahun. Ha, ni pendapat kita nak terima pun boleh. Kita tak seterima pun tak ada gapo. Tapi hak pentingnya Nabi Nuh alaihi salam panjangnya umur dia dalam masa berdakwah dan dalam masa dia menyeru kaum dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi apa? Hak ni dalam tafsir yang sama juga. Ketika Nabi Nuh umur tua dekat-dekat dengan nak mati. Dalam tafsir ni ayat katanya Allah Taala hatta malaikat malakul maut gi kepada dia nak ambil nyawa. Malaikat tanya, "Hei Nuh, bagaimana mung hidup seumur hidup? Mung lah manusia yang paling banyak sekali umur yang Allah Taala bagi kepada mung." Dia rakyat katanya, "Selama aku hidup cam kuam boleh daripada budak-budak sampai aku tua, banding katanya aku masuk di dalam satu umuh yang adanya dua pintu. Pintu masuk dan pintu keluar." Maknanya sebentar dalam masa beribu tahun lebih dia hidup tu, dia berasa katanya sekejap sebentar ya masa berlalunya di dalam hidup dia. Siapa kau? Dia banding satu pintu dan satu pintu. Cuba kita gambar, kita pun hidup walaupun umur tak ada duk panjang supaya dengan orang zaman dulu. Tapi bagi orang yang umur banyak-banyak dah, cuba kalau wak tanya, berasa cepat tak umur duduk di dunia? Setengah-setengah orang yang jawab tanya, "Eh, cepat sungguh hei." Duk berasa duk ingat lagi masa budak-budak dulu, duk main, masuk mengaji, wak ga tu, wak ga ni. Tapi, eh, 80 dah umur. Ha, tu nak ayat katanya, Nabi Nuh pun biasa ayat juga pada zaman dahulu kepada malakul maut, malaikat yang nak ambil nyawa dia. Tu pun malaikat ambil nyawa, slow-slow, ambil nyawanya sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala yang begitu panjang umur dia. Tidak ada mana-mana Nabi yang lebih daripada umur Nabi Nuh. Ha, tu mengikut pendapat-pendapat yang saya baca saat ni di dalam tafsir ni, tafsir Ibnu Kathir dan lain-lain tafsir. Alhamdulillah. Jadi kita duk faham katanya Nabi Nuh umur 950 tahun tu, hak ni kena buai dah daripada fikir kita. Sungguh katanya Allah Taala royak katanya alfasanatin illa 50 ama, 950 tahun. Tapi dia panggil cuang wela yang Allah wi Nabi Nuh hidup sekali dengan kaum dia. Tapi Tuhan tak ada royak
katanya ia hidup lepas pada tu berapa tahun lagi. Ha, ni pendapat-pendapat daripada ulama-ulama sahabat pada terutama pada zaman dahulu dan para tabi'in yang dia mengaji daripada Nabi SAW. Habis situ. Masuk pula di dalam ha, Nabi Ibrahim AS yang Allah firman hubungnya dengan dia dengan kaum dia. Ayat ni saya baca dah kemarin yang lebih kurang. Nah, Allah Taala firman wa Ibrahim idz qala liqaumihi a'budullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim tatkala ia berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Ini mula-mula perkataan yang Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia. Umumnya orang yang dilatih menjadi rasul ni umur 40 naik ke atas. Ni boleh katakan semua rasul-rasul nabi-nabi lah getulah belaka. Maknanya orang umur 40 ni orang yang mula mekar otak fikiran dia, cara hidup dia. Saya duk tengok dalam setengah-setengah perbicaraan hubungnya dengan umur 40. Dalam setengah-setengah kitab dia katanya orang umur 40 ni adalah orang yang maknanya hidup dia berpengalaman banyak, bos apa 40 belum pada dia nak pergi siapa akhir umur dia. 40 ni penting. Kita pun mari mikir seorang, ya sungguh 40 ni sepatutnya orang itu dia jadi maknanya mate dalam hal cara mikir. Dia bukan budak-budak lah. Nak kata tua sangat pun dia tak ada tua lagi. Tapi ilmu, pengalaman dan pergaulan dia dengan orang ramai ni maknanya sepatut dan munasabah benar. Kalau dia nak jadi pemimpin pun pemimpin. Kalau dia nak jadi pengikut yang baik dan nak tuju arah masa depan dia pun dia boleh, maknanya dia boleh ambil dah pengalaman hak dulu-dulu, boleh jadi pitplat. Silap salah tak kena kat tu, tak kena kat ni, tapi bawah siapa umur 40 kena mikir jadi kena dah. Sebab hala tuju untuk masa depan dia tak tahu berapa tahun lagi dia nak mati, dia kena betul dah tu. Tak sepatutnya orang umur 40 naik ke atas duk buat benda-benda hak pitplat, go tu go ni, terutamanya benda hak silap salah dengan sengaja dibuat. Kecuali Nabi Isa alaihi salam yang Allah Taala latih dia jadi rasul dalam cuang masa yang tak begitu panjang. Allah angkat dia naik ke langit umur 33. Dan sampai hari ini Nabi Isa alaihi salam umur dia tak gerak. Bukan katanya bawa naik ke langit pak tu umur dia kena duduk panjang sampai ke beribu tahun, tak. Dia akan turun sikit lagi ke dunia dalam bentuk manusia yang berumur 33. Ni tu heavy fisik. Pas kita tak ada kena ada tanya, pas dia tidur atas katil mana, nyawa dengan gapo, duduk atas langit tu, langit tu besi ke, aluminium ke. Nah, tak ada kena ada tanya, hak tu hak, hak Allah Ta'ala, kita tak wajib duduk soal, tapi Nabi Isa akan turun sikit lagi, dalam tanah umat Nabi Muhammad SAW, tapi tamneng dem, tamneng rasul yang dilatih sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Soal itu ya, manusia yang dilatih menjadi rasul umur belum pada 40. Lepas tu lain pada tu semua rasul-rasul dilatih umur lebih pada 40. Ha, ni penting benar dah. Kita semua ni tak kira lah lelaki ke perempuan, dia umur 40 kena mula mikir dah. Mikir lagu mana? Mikir yang pertama sekali, umur banyak dah 40 dah ni. Nah, kalau banding muda-muda, hak ni saya banding muda-muda supaya dengan budak main glosor tu, ya naik 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 naik, ya naik di kemocok. Setelah lagi nak glosor tu orang geru. Ha tu. Umur dia 40 yang mula tu. Skeru-skeru yang mula nak gonjer dah. Nyakit-nyakit yang mula nak mari, kega tu, kega ni, walaupun nampak sekaligus orang umur 40 ni. Kalau orang siar katanya,
yang near home. Maknanya masih lagi duk duk comel, duk gagah, duk apa. Tapi fikirlah molek-molek. Kalau dia nak pergi buat perkara-perkara yang tak molek, fikir katanya umur 40 dah weh. Apatah lagi umur ni, umur 50, 60. Ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat katanya, "A'dzarallahu limri'in." Lebih kurang dah. Tapi terjemuh maknanya, Allah Taala wi ma'ah ataupun wi uzur kepada seseorang manusia apa ni yang masih lagi duk buat maksiat karuk dosa dan sebagainya, hatta balagha 60 sanatan, sehingga dia umur 90. Bermaknanya umur 90 orang tu masih lagi duk buat maksiat, duk karuk lagi go tu goni hok yo duk buat ani che. Katanya Allah Taala wi gapo api terapip dah. Pek. Ingat molek weh. Dulu umur 40, nampak mu tak sedar sangat. Ni umur 90 dah. Dekat dah nak sapa pintu kubur. Mu duk buat lagi. Cek tanda katanya Allah Ta'ala nak katuk dah pintu hati. Bagi orang yang masih lagi duk buat maksiat, tua tu umur 90. Apa-apa tak lagi. Hak ni hak lebih teruk. Umur 70, Masya Allah. Duk suk samran, suka ria lagi dengan maksiat. Oh, hak tu kah teruk benar dah tu. Saya misal mudah-mudah deh. Umur 70 kalau orang tino duk mengembel lagi. Rambut-rambut duk luar. Ani kira kita tengok setengah-setengah orang, kok kampung kok mana-mana. Mau wo tu. Tak kira lah mau wo mana. Masih lagi duk tak kelubung, rambut-rambut duk luar, kadang-kadang duk mengembai, orang boleh tengok, apalah makwa ni. Tak sedar ke diri. Lepas tu orang hormon ni puluh naik ke atas, kalau orang lelaki, tak semaya pun ada lagi. Semaya celah-celuk, ngaji pun tak. Duk buat lagi dosa-dosa yang dia berasa katanya, dia gagah. Hormon ni puluh pun duk muda lagi. Dia berasa nak kepada ke dunia eh. La ilaha illallah. Sebab tu, marilah kita pakat. Klik semula. Sedar semula. Hai kuam samkan kepada umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disebut di dalam ayat hubungi dengan Nabi Nuh yang berumur begitu panjang ni pada orang zaman dulu. Nabi pun ayat di dalam hadis katanya, maka Allah Ta'ala wi kure umur siapa ke akhir dunia. Tubuh manusia pun kau kecil, umur pun kau kure. Termasuknya kita pada hari ini, Allah Ta'ala, itu, Nabi SAW riwayat, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur purata, maknanya umur dari ruam, umat aku duduk di antara 90 sampai 70 dan sedikit orang umur lebih pada tu. Alhamdulillah. Nah, pakat royak umur kepada diri kita sendiri. Tak ada kena duk buat one curve dah. Tapi kena royak kepada diri kita sendiri. Umur berapa dah. Lepas tu, wujadilah kesedaran daripada umur tualik yang Allah bagi kepada kita hidup di atas muka dunia. Marilah kita pakat taat kepada Allah sebanyak mungkin. Apa hak silap, hak salah belum pada ni, usaha kita taubat, kita betul. Dan kita mari duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Tak ada kira siapa-siapa ni. Jadi pemimpin kau, jadi rakyat kau, jadi ustaz, tok guru, babo, jadi makmum, jadi tok imam, jadi apa saja. Marilah kita pakat sedar dengan umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lepas tu mari betul belakang, betul jarum. Untuk kita nak pergi kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi, selepas daripada kita mati, semua orang pakat nok kepada kesenengi, duduk berehat dulu di dalam kubur. Selepas daripada berlakunya tiup sangkakala, barulah kita pakat bangun belaka nak pergi kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nya nak pergi kepada syurga. Nah, sekadar tu hari ni tak ada panjang sangat, tapi mari duk hurai sedikit sebanyak ayat belum pada ni untuk kita lebih faham lagi dan lebih betul pahami. Saya pun faham silap dan boleh jadi duk royak kepada orang katanya Nabi Nuh umur 950 tahun tu,
Hari ni saya nak rojok semula gapo hodok royak sebab kita faham daripada ayat zahir ayat tapi tak pergi baca di dalam tafsir yang berbagai-bagai royak katanya bukan setara tu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.